Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing ikan cana lagi ya, yang saya beli di Shopee. Nah ini tuh saya beli cana limbata lagi ya teman-teman. Untuk lokasi tokonya ada di Kabupaten Bogor ya. Untuk pengiriman lumayan cepet, 2 harian. Gak tahu ini ikannya masih hidup apa enggak. Untuk cana limbatanya saya pilih yang ukuran 13-15 cm ya, dengan harga 21.000 ya, lumayan murah. Jadi saya beli kemarin. Oke, sekedar info buat teman-teman yang mau ikutan beli, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman tinggal cek sendiri Shopee-nya, stoknya tinggal apa ya, tinggal cek sendirilah ya. Oke, langsung saja kita buka paketannya ya. Jadi makin penasaran kita sama keadaan ikannya, kayak gimana cana limbatanya, apakah rimnya lebih tebal dari yang kemarin kita beli ya di Shopee lagi. Yang penting sih ikannya masih hidup dulu ya teman-teman. Masalah bagus apa kurang bagus itu belakangan ya. Ini saya beli 1 ekor ya, harganya cuma 21.000, murah banget. Buat teman-teman yang mau ikutan beli, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya. Oke, ini ikannya masih hidup ya teman-teman, alhamdulillah. Ngebungkusnya padahal cuma pakai kardus, tapi nggak apa-apa, ikannya masih hidup ya, masih aman. Dan ikannya pun lumayan gede ya, ukuran 15 sentian kurang lebih. Tuh, bisa lihat sendiri ikannya, warna rimnya juga kelihatan ya, kayaknya lumayan mantap dari yang kemarin. Ini kardusnya udah nggak ada apa-apa lagi ya, kosong. Oke, biar jelas kita taruh di akuarium yang sudah saya siapkan. Seperti biasa kita aklimasi dulu ya, 10 sampai 15 menitan. Jadi biar ikannya tidak stres teman-teman. Jadi jangan langsung dimasukin ya, itu bahaya ya. Bisa-bisa ikannya esok harinya langsung mati. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri rimnya lumayan ya, tapi untuk kondisi ikannya masih lemes banget ya, ya karena perjalanan ya. Tapi ikannya lumayan besar, kayaknya ini jantan ya, kelihatan dari warna dan size ukuran juga lebih cerah ya, lebih gede. Oke, setelah kita aklimasi kurang lebih 10 sampai 15 menitan, kita buka bungkusnya ya teman-teman. Kita samakan dulu suhunya. Oke, kita tuangkan saja sama air-airnya juga nggak apa-apa, karena airnya juga masih bening juga ya. Nih kondisi ikannya teman-teman, warnanya juga bagus ya tuh. Jadi untuk perbedaan dari limbata yang kemarin ada pada sirip dayungnya ya teman-teman, kali ini ada coraknya tuh, teman-teman bisa lihat sendiri itu perbedaannya ya. Mungkin beberapa di daerah beda-beda ya untuk warna limbatanya, saya juga kurang paham. Tapi dengan harga segitu lumayan murah ya, 21.000. Untuk badan sedikit ada belang putih ya, nggak tahu ini apa, tapi yang pasti ini bukan jamur ya teman-teman. Untuk ekor aman, tapi untuk fin bawah ada sedikit yang sobek ya, tapi nggak apa-apa, ntar juga sembuh ya. Tapi selain itu tidak ada ya yang cacat, warna juga mantep ya teman-teman, rimnya pun lumayan tebal. Bisa nilai sendiri cana limbatanya gimana, menurut teman-teman bagus atau enggak, nanti tinggal tulis di kolom komentar ya. Ikannya lumayan masih lemas ya, mungkin masih stres di perjalanan 2 harian ya. Tuh, kita adaptasikan dulu 10 menitan, ikannya juga masih lemas.
Nah, buat teman-teman yang mau ikutan beli canali bata kayak gini, saya beli di toko ini ya. Untuk link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri stoknya di Shopee. Jadi setelah saya cek itu, dia cuma jual canali bata doang ya teman-teman. Tapi lumayan lengkap, dari beberapa size ada 10 sampai 20 juga ada ya. Ya kurang lebih segitulah ya. Tapi ikan canali batanya pun sudah terjual lumayan banyak ya teman-teman. Jadi sampai ratusan lebih lah, kurang lebih ya. Jadi nggak diragukan lagi. Untuk nama tokonya Udang Hias 16. Lokasinya ada di Kabupaten Bogor ya teman-teman. Pengiriman lumayan cepat, 2 harian lah ya ke Bekasi. Ini pembelian saya yang pertama. Ikannya memang mantap ya, bagus-bagus ya, dari toko Udang Hias 16. Harganya pun murah-murah ya teman-teman. Harga bocil lah ya. Nah, buat teman-teman yang bocil-bocil, kalau minat silahkan langsung check out ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Ya, dengan harga segitu, dengan kualitas seperti ini sih lumayan bagus ya teman-teman. Worth it banget buat teman-teman yang mau belajar progres channel Imbata ya, ataupun yang lagi cari perperan juga ada di toko ini. Teman-teman tinggal request aja sama orangnya, maunya yang kayak gimana itu ada ya. Untuk nantinya kita progres di galon dulu ya, sambil nyari-nyari channel Imbata yang betina teman-teman. Ya, untuk kita jodohin ya, siapa tahu berhasil, nanti kita bikin kontennya. Untuk pakan tinggal push pakan aja, pakai ulat hongkong juga bisa ya, sama cacing tanah juga jos mantep ya. Sama kita latih makan juga pakai pellet blue ya, jadi biar nambah strong warna birunya ya teman-teman, biar mantep lah ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, link Shopee-nya sudah saya taruh di deskripsi ya. Teman-teman tinggal cek sendiri stoknya. Menurut saya sih rekomen banget ini tokonya ya. Kualitasnya pun teman-teman bisa nilai sendiri lah ya, kayak gimana. Ini tuh channel Imbata WC ya, tangkapan alam dari Bogor. Teman-teman bisa lihat sendiri ikannya, pengiriman cepat ya, jadi ikannya nggak mati ya. Tuh. Oke, kita pindahkan dulu ke galon ya, kita progress dulu pakai daun ketapang. Ini sudah saya siapkan. Aduh, jatuh. Oke, jadi segini dulu ya teman-teman untuk info kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung beli cana di mana. Oke. Jadi jangan bingung-bingung lagi, langsung saja check out link di deskripsi ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.